Ada yang sarapan bubur? Atau nasi uduk? Ada? Ada yang sudah beli kopi sebelum masuk masjid? Anda kalau beli bakso, ijab kabul dulu enggak? Beli bakso, ijab kabul dulu enggak? Syarat jual beli harus ada ijab kabul. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, para jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Jami Sekarwangi. Sebelum kita lanjut para jamaah, karena waktu kita sangat singkat dan seperti biasa saya selalu menyampaikan bahwa dalam kajian perlu persiapan, perlu senjata terutama hati agar kita bisa fokus khususnya di dalam membahas bab muamalah yang kita sudah mulai masuk dan akan banyak hal-hal yang perlu kita bahas. Salah satu contoh yang mungkin siang ini akan kita lewati dalam pembahasan adalah mengenai jual beli kredit. Ya, jual beli kredit ini masih ada yang mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan karena ada dua pilihan dan seterusnya. Nah, ini akan kita bahas. Namun yang pertama, jual beli. Ada perkara inti yang harus kita bahas mengenai jual beli dan itu ada dua hal. Hal yang pertama, at-ta'rif. At-ta'rif itu mengenal. Arti jual beli itu apa sih? Karena di dalam syariat itu jual beli sudah didhabitkan sehingga tanpa harus kita belajar lebih dalam dengan pengenalan itu sudah paham apa arti jual beli. Itu loh teman-teman. Makanya teman-teman yang dirahmati oleh Allah, jual beli itu artinya adalah secara agama, ini mohon maaf, jual beli secara agama aqdu mu'awadhatin. Aqdu harus ada akad. Pengertian akad nanti di bawah akan dijabarin, yaitu adanya ijab dan kabul. Kalau tidak ada ijab dan kabul maka itu bukan akad. Namun akan kita bahas nanti. Jadi yang pertama aqdun, jual beli itu harus akad. Mu'awadhatin, harus ada mu'awadhah. Mu'awadhah itu ada pertukaran. Maka tidak dikatakan jual beli kalau barangnya cuma satu yang pindah tangan dari tangan A ke tangan B, B ke C, C ke C, cuma satu item, itu enggak bisa dikatakan jual beli. Jadi jual beli harus mu'awadhah, ada tukarannya. Kemudian maliyatin, tukarannya itu harus bangsa harta. Maka apabila ada tukaran, ada pertukaran, ada akad, ada pertukaran, tapi tidak harta benda, itu bukan jual beli. Seperti pernikahan kan ada pertukaran juga, ada pertukaran manfaat, pertukaran yang lain, ada akad juga, tapi tidak dikatakan penjualan atau pembelian karena hal itu bukan maliyah, bukan harta di situ. Makanya kalau ijab kabul, bapak-bapak mohon maaf, kalau nikah nih, saya mau tanya, kita kalau nikah bayar mas kawin nggak? Bayar. Yang disuruh bayar laki-laki apa perempuan dalam agama? Yang suruh bayar mas kawin laki-laki apa perempuan? Ini kayaknya perempuan yang bayar mas kawin ke antum nih kayaknya. Kita apa perempuan yang bayar mas kawin? Kita. Yang seserahan, yang ngasih ke perempuan apa ke laki-laki? Laki-laki ke perempuan. Ini selalu ada bahasa anggapan, ya wajarlah laki-laki, wong dia yang beli, wong dia yang ambil manfaat banyak. Salah. Itu bukan bahasa pembelian, itu sedekah, perintah Allah, dan mas kawin itu bukan pembayaran untuk, mohon maaf, kelaminnya perempuan atau selebihnya, enggak. Itu ketetapan Allah menjadi syarat dalam sahnya pernikahan. Mungkin saya tidak mau panjang lebar dalam hal ini, tapi mau saya coba kasih titik dan tolong garis bawahi. Saya mau tanya teman-teman, mohon maaf, identik atau salah satu lah udah, salah satu manfaat dalam pernikahan itu adalah mengambil kenikmatan. Oke, saya mau tanya, perempuan dan laki-laki kalau bersetubu yang paling banyak ambil manfaat siapa? Yang paling banyak ngambil kelezatan siapa?
Lo kudu jelas ini, jangan sampai jadi bahasa kalimat-kalimat. Lo wajar laki-laki kan beli, kan dia yang ambil manfaat. Enak aja. Enggak boleh ada bahasa begitu lagi. Jadi saya perjelas dulu, bapak-bapak, mohon maaf. Laki-laki dan perempuan dalam bersetubuh itu yang ambil manfaat paling banyak itu perempuan. Perempuan mengambil kelezatan 3, laki-laki cuma 2. Ini mungkin kalau saya sebutin satu-satu nanti teman-teman nggak mau ngaji lagi, maunya nggak mau bab muamalah, pengennya bab nikah lagi nanti. Kajiannya ini bab muamalah emang paling rumit tapi paling seru ya. Apalagi kalau sudah nanti masuk ke syarat, masuk jual beli online, memang agak sedikit membingungkan tapi harus dibahas. Ya, kalau bab nikah semangat ini karena sesuai syahwat. Wah, wow, ramai nih bab nikah. Wah, wow, semangat nih. Apalagi bapak-bapak yang belum menikah atau mungkin yang mau nambah 2 atau 3 kan masih semangat itu. Masya Allah. Baik. Jadi itu 3. Ini kira-kira Kang sebutin apa jangan ya? Perempuan itu ngambil 3 manfaat, laki-laki cuma 2. Udahlah enggak perlu disebutin lah, nanti aja 4 mata aja. Cuman intinya perempuan lebih banyak ngambil manfaat. Kalau bahasa mau ngambil manfaat, harusnya perempuan yang bayar. Tapi tidak. Makanya akad nikah itu tidak boleh sekali-kali, walaupun untuk bercanda, dikatakan jual beli. Laki-laki membeli perempuan dengan mas kawin atau dengan seserahan. Sekalipun canda jangan. Khawatir nanti canda itu menjadi serius dan dianggapnya jual beli, maka di situ akan muncul nanti hal-hal yang negatif dalam rumah tangga. Taib, itu pembahasannya di luar. Kemudian jual beli itu akad muawadhah maliyah. Akhirnya apa? Kalau akad ini dijalankan, tufidu milka ainin au manfaatin ala ta'bid, memberikan faedah kepada para pelaku akad jual beli, milka ainin, memiliki perkara. Jadi kalau saya jual kulkas, teman-teman beli dari saya, berarti kulkas jadi milik Anda selama-lamanya, dan uang yang dibayar atau barang yang digunakan untuk pembayaran itu jadi milik saya selama-lamanya. Itu faedahnya jual beli. Makanya kalau jual beli telah terjadi, kepemilikan barang sudah berubah, sudah pindah, tidak bisa diganggu gugat lagi. Nah itu yang pertama, dan ini sudah saya sampaikan di bulan yang lalu. Kemudian pembahasan yang kedua, rukun jual beli. Kalau dulu kita ingat rukun, rukun wudu, rukun sholat, rukun nikah. Ternyata dalam jual beli juga ada rukunnya teman-teman. Kalau rukun jual beli ini tidak ada, ya tidak sah jual belinya. Tidak akan ada yang namanya akad jual beli. Maka butuhlah rukun. Rukunnya ada berapa? Kalau diglobalkan ada 3. Pertama, aqidani, penjual dan pembeli. Kalau disatukan, aqid, orang yang melakukan akad. Kalau dirincikan jadi 2, penjual dan pembeli. Maka tidak mungkin ada terjadinya jual beli tanpa adanya penjual, hanya pembeli saja, atau pembeli saja tanpa adanya penjual. Maka tidak sah seseorang menjual perkara dan dia yang membelinya, itu enggak sah. Dia jual dan dia apa? Dan dia beli, itu tidak sah. Ya. Kemudian selanjutnya yang kedua, ma'qudu 'alaih. Ma'qud 'alaih ini adalah as-saman wal muthman. Barang yang menjadi harga dan barang yang dijual. Kenapa saya bilang barang yang menjadi harga? Karena sesuatu yang menjadi harga di dalam jual beli tidak disyaratkan harus uang. Bisa saja ada orang beli tempe pakai beras. Kalau di kampung dulu begitu. Mohon maaf, di kampung dulu para petani kita, mereka tidak punya uang tapi punya beras banyak. Akhirnya ada tukang sayur jualan tuh. Mereka beli tempenya dengan seliter beras. Mereka beli kangkung dengan seliter beras. Mereka beli kebutuhan sayur mayur, dibayar dengan beras dan disesuaikan. Maka pada saat alat untuk membeli tidak diharuskan dengan uang, maka saya pakai bahasanya bukan uang, arti sesuatu yang disebut namanya harga. Alat untuk menjadi harga, gitu aja sudah. Maka disebut namanya as-saman. Yang kedua, al-muthman.
Muthman itu adalah sesuatu yang dihargakan, artinya barang yang dijual. Ini nanti teman-teman mohon maaf. Teman-teman mohon maaf. Ini nanti di bawah kita akan membahas perkara penting loh. Teman-teman pernah beli jangkrik enggak? Ada yang pernah beli jangkrik di sini punya burung? Hah? Siapa? Itu beli jangkrik sah apa enggak? Nanti kita bahas loh. Ini sampai jangkrik dibahas. Sampai ada tuh apa namanya? Ulet apa? Ulet apa Korea apa? Para manuk. Oh, para manuk taita. Eh tolong suruh. Eh, teman-teman, nanti kita bahas loh itu. Itu sangat jual beli. Kalau teman-teman misalnya datang ke toko pupuk, Kang. Apa? Coba tah beli jangkrik deh 50.000 misalnya, beli jangkrik 50.000. Itu sah apa enggak? Ini akan dibahas loh sebentar lagi. Jadi para pembeli jangkrik hati-hati, jangan kabur dulu nih. Dengerin dulu yang biasa beli jangkrik nih. Ah. Ya. Makanya teman-teman, saya ulangi lagi biar jelas dulu, ada penjual, ada pembeli, dua. Digabungkan dalam satu kata orang yang melakukan akad jual beli, penjual dan pembeli. Yang kedua, ada saman dan musman, harga dan yang dihargakan, atau dalam bahasa lain alat untuk membeli dan barang yang dijual. Itu dua. Jadi empat. Yang kelima dan keenam, al ijab wal qabul. Harus ada ijab dan qabul. Ini paling serem nanti pembahasan masalah syarat ijab dan qabul. Ini paling serem nanti di sini. Artinya perlu pemikiran dan lain-lain. Bahkan kalau kita pelajari, mohon maaf. Mungkin tadi pagi bapak-bapak mohon maaf ya. Ada yang sarapan bubur tadi pagi di luar? Ada yang sarapan bubur? Atau nasi uduk? Ada? Ada yang sudah beli kopi sebelum masuk masjid? Anda kalau beli bakso ijab qabul dulu enggak? Beli bakso ijab qabul dulu enggak? Syarat jual beli harus ada ijab qabul. Kita beli ke nasi padang nih, mohon maaf untuk gambaran dulu. Kita berangkat ke nasi padang. Duduk kan di nasi padang? Duduk nih. Habis duduk si udaknya misalnya, "Dak, tolong dah saya sama kikil sama itu rendang." Bawa tuh kikil sama rendang sama nasinya. Plek 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 dihantam tuh dimakan. Karena lapar. Saya tanya, "Anda itu makan nasi siapa?" Si udah. Kenapa dimakan? Ini makan harta milik orang lain. Lo kan dibeli Ustaz. Kapan ente beli? Udah beli belum? Udah ijab kabul belum? Tuh. Berarti enggak sah. Berarti Anda makan haram kalau begitu. Terus yang bagus dan apik bagaimana? Bentar dulu, jangan ada yang berangkat. Ini belum kelar nih. Jangan besok-besok enggak beli si udak lagi, jangan. Belum kelar. Yang apik bagaimana? Yang apik itu Anda beli nasinya, "Bang, nasi kikil sama rendang." Udah. Datang tuh nasi udah siap, kelihatan jenisnya, kelihatan bentuknya, baru ijab kabul. Dak, ijab kabul dulu sini. Ayo ngomong, Dak. Si udahnya ngomong, "Bang, saya jual nasi ini dengan rendang sama kikil sama daun singkong sama sambal 40.000. Kata kita, "Saya terima jual nasi tersebut dengan harga tersebut, dibayar tunai." Kayak ijab kabul nikah sama. Tunai. Saksi sah? Pakai saksi. Nanti kalau masalah pakai saksi nanti saya akan bahas. Tapi itu sah. Baru kita ambil tuh nasi, baru kita bayar tuh 40.000, kita hantam nasi, halal sudah. Karena sudah jual beli. Maka sekarang bapak-bapak mohon maaf. Ustaz, kalau misalnya begitu, apa yang sudah terjadi sah apa tidak? Ini tolong bapak-bapak tolong fahami dulu, karena ini perkara yang sangat penting. Ada dua perkara dalam fikih yang menjadi perbedaan pendapat. Untungnya pendapat itu kuat yang mengatakan boleh. Pertama, tolong jangan lupa ibaratnya nih. Al-mu'atah. Pertama, al-mu'atah. Al-mu'atah itu adalah terjadinya jual dan beli tidak memakai ijab dan kabul.
Jadi jual beli tidak menggunakan ijab dan kabul itu disebut mu'athah dalam bab muamalah. Bapak-bapak contoh pergi ke warung rokok, itu kan jarang kita ngomong, eh beli rokok, enggak. Sebungkus lah filter. Sebungkus lah filter. Dikasih kan? Jalan sudah, mana ijab kabulnya? Ini akad seperti ini disebut namanya mu'athah. Boleh apakah tidak mu'athah? Saya jawab, mu'athah diizinkan dalam agama fil muhaqqarat, di dalam perkara-perkara yang dianggap murah. Jadi kalau sesuatu yang dianggap murah dan sederhana tanpa ijab kabul pun sah, ambil barang, kasih uang dengan harga yang disesuaikan, enggak usah ngomong saya beli saya jual, itu sah menurut ulama-ulama kita, baik di dalam mazhab Syafi'i ataupun terlebih di dalam mazhab Maliki. Rujukannya kemana? Ke satu hadis. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innamal bai'u an taradin." Sesungguhnya jual beli itu dasar utamanya ridha sesama ridha. Saat si penjual akan dibayar dengan harga segitu dia ridha, dan si pembeli akan mengambil barang itu dengan harga segitu dia ridha, maka itu sudah menjadi jual beli menurut para ulama. Tapi kembali lagi, yang hati-hati tetap pakai ijab kabul. Jadi kalau bapak-bapak beli terasi di warung tetangga, itu ijab kabul dulu loh, beli terasi. Emangnya enggak bau itu? Saya terima jual terasi Anda dengan harga yang disebut dibayar tunai. Kumaha Kang, sah tak? Sah, ngos bawa lah terasi nana kasih. Karena di kita enggak galib pakai begituan, kalau diajak ijab kabul dulu beli terasi, paling ngomong ngos bawa aja terasi gratis lah, enggak usah dibayar lah. Karena saking tidak terbiasanya. Makanya pada jamaah, yang pertama saya sampaikan ada al-mu'athah. Jual beli tanpa ijab dan kabul. Kalau yang mu'athah udah jelas, duitnya keluar, barangnya diambil, jalan sudah. Nah kalau nasi padang, duitnya udah keluar duluan belum? Kalau beli bakso, duitnya udah keluar duluan belum? Belum. Itu bukan masalah mu'athah, itu lebih parah daripada mu'athah. Makanya hal tersebut dalam muamalah disebut namanya al-istijrar. Mengambil barang terlebih dahulu, kemudian kita manfaatkan, kemudian kita bayar. Nasi kan kita manfaatkan dulu tuh. Anda pergi ke tukang bakso, enggak jarang saya lihat, bahkan mohon maaf, jangankan Anda, saya pribadi, yang santri istilahnya, beli bakso, mang beli bakso, udah diwadahin, eh jam kabul mang. Ngomong, cepetan. Saya jual bakso segini dengan bihun, bawang, pakai air, pakai ini bakso yang sekian dengan harga 10.000 dibayar tunai. Kan kalau orang kampung tangan tunai mesti diginiin. Saya teman-teman mohon maaf. Saya minta beribu-ribu saya minta maaf. Dan kalau memang ada dari teman-teman yang mau mereferensikan untuk pembahasan ini, ayo saya siap bahas, dan di Megamendung sudah kita bahas masalah ini. Terkait masalah ijab kabul di dalam nikah, itu sama dengan ijab kabul di dalam jual beli. Yang mirisnya teman-teman, patokan tangan ini dijadikan patokan sah dan tidak sahnya ijab kabul. Miris sekali. Itu jauh daripada pemahaman syariat yang benar. Jadi patokan sah itu tangan. Makanya tidak sedikit kalau ijab kabul nikah ditanya, sah-sah enggak, sah enggak? Enggak, katanya, soalnya tangannya tadi enggak gitu. Jadi kalau orang Sunda kudu ngagebreg. Kalau dicetrekin lampu trek-trek gitu. Padahal teman-teman, nanti Anda akan mengenal betul-betul ini tangan ini begini, ini sunat. Untuk kesempurnaan akad ijab kabul nikah jual beli, ini tangan ini sunat. Makanya besok-besok kalau mau coba-coba nikah tangannya diginiin aja. Eh tangannya enggak mau ah, musim corona sudah. Ayo. Ngomong. Tunai. Kita jawab saya terima nikah dengan tunai. Sah enggak? Oh enggak sah, enggak jabatan tangan tuh. Jadi banyak patokannya ke tangan, makanya suka diginiin, mohon maaf.
itu mohon maaf, itu sangat 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 salah sekali. Kesian akhirnya yang baru nikah salah, aduh salah. Belum, astagfirullah. Kesian. Makanya kalau melakukan ijab dan kabul itu diseling pakai bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam boleh. Misalnya antum nih ke calon menantu ngomong, saya nikahkan putri saya kepada engkau dengan mas kawin bla 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 bla, 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 dibayar tunai. Kata calon suaminya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du, saya terima nikah dan kawinnya putri anda bla 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 dengan mas kawin bla 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 bla, bla dibayar tunai. Sah. Itu diseling pakai bismillah, alhamdulillah, salawat, syahadat, sah. Jadi ini kadang-kadang perkara ini, insyaallah lah, kita nanti agak perluas masalah ini di syarat-syarat ijab dan kabul. Sekarang saya balik lagi. Ada masalah yang kedua, al-istijrar. Istijrar itu membeli sesuatu, ijab kabul enggak ada, barang sudah ditelan duluan baru dibayar. Dalam madhab Syafi'i, hal itu tidak sah. Dalam madhab Maliki, perkara itu sah. Dan ulama-ulama Syafi'i banyak yang taklid dan ikut kepada pendapat dalam madhab Syafi'i mengenai masalah al-istijrar, terutama al-imam al-Syafi'i, al-imam al-Nawawi. Jadi imam al-Nawawi, beliau condong dan mengikuti pendapat madhab Maliki bahwa istijrar itu sah. Tapi tolong teman-teman camkan, tolong teman-teman harus tahu, istijrar itu sah, mengambil barang terlebih dahulu dan dimanfaatkan baru dibayar, dengan catatan harga perkara tersebut ma'lumun, diketahui oleh orang yang beli. Makanya kan suka banyak kejadian, oh gila katanya, kenapa? Ditembak saya, ditembak kenapa? Masa basok 50 ribu? Yang salah mah ente, makan duluan, kenapa enggak nanya dulu? Karena syarat istijrar itu, syarat utamanya tahu harganya. Makanya besok-besok kalau ke Pelabuhan Ratu beli bakso, kan istijrar tuh, kita makan duluan baru bayar. Itu jalankan syarat utamanya, tanya dulu harganya. Kang, ini bakso berapa satu mangkok? Oh, 10 ribu. Jadi dah, buatin. Nah gitu, satu, untuk betul-betul selamat dari sahnya, dari tidak sahnya jual beli. Ya kedua, jaga kocek juga biar enggak ditembak. Makanya banyak kan yang makan cuman bertiga. Saya pernah, teman-teman, mohon maaf. Saya istri sama anak makan di satu rumah makan sederhana, menunya rumah makan Padang. Makan bertiga. Kita nanya, dia jawab standar katanya. Standar jawabnya. Ya sudah kita makan bertiga sampai 420. Oh, itu. Dibedil itu mah pakai AK-49. Dibedil pakai AK-49. Jodoher Allah Akbar. Makanya oleh sebab itu para jamaah, kalau teman-teman ngejek kita, lo duitnya sedikit sih pakai nanya dulu harga, mah payah lo. Bukan payah, kita tinggal jawab, ini istijrar, kalau mau usah harus tahu dulu harganya. Padahal menyelamatin kocek juga biar gak ditembak, tetap ke arah itu juga. Tapi secara akad memang istijrar itu sah apabila kita mengetahui atau memaklumi harganya. Makanya teman-teman tuh mohon maaf. Anda kalau pergi ke swalayan-swalayan, minimarket-minimarket, itu caranya sangat bagus. Harganya sudah ditulis dan lain-lain, sudah ditulis. Manakala Anda ngambil makan apa, itu sudah secara bab istijrar sudah betul-betul sah. Contoh, Anda pergi ke restoran-restoran besar, itu suka ada harganya, sekian kak. Jadi kita makan ini, kita telan dulu baru ijab kabul, artinya baru kita bayar. Pelaksanaan istijrar ini benar-benar sah menurut ulama-ulama dalam bab muamalah, karena harganya kita ketahui sebelumnya.
Makanya rata-rata yang begitu mah di Sunda mah enggak ada harganya sayur asem, mana ada dibanderol 13.000, enggak ada. Ya, makanya orang-orang Sunda, orang-orang Bogor, Sukabumi kalau bisa dagangnya itu pakai tulisan juga biar harganya jelas. Tongkol sepotong 3.000, bumbunya banyak 5.000 misalnya. Ya kalau bumbunya ngambil kan 5.000, ini sekian ada tulisannya, jadi orang tuh paham. Ya. Nah, teman-teman, mohon maaf. Ustaz, kenapa sih sampai dibahas ke arah itu, kok sampai melebar panjang? Kita itu cuman ingin menjalankan firman Allah. Allah berfirman, faqala ta'ala, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan sekali-kali kalian memakan harta, mengambil harta dengan cara yang batil. Dan termasuk mengambil harta dengan cara yang batil adalah saat kita melakukan jual beli, tapi syaratnya tidak lengkap, ijab kabulnya tidak sah, jual belinya tidak sah, maka itu termasuk mengambil harta dengan cara yang batil. Selanjutnya, tadi ada masalah yang pertama, akiden, orang yang akad dua-duanya, artinya si penjual dan si pembeli. Syarat si penjual dan si pembeli ada berapa? Dikumpulkan di sini ada 4 syaratnya. Syarat yang pertama, si penjual dan si pembeli adalah itlaqut tasarruf. Itlaqut tasarruf itu artinya adalah muamalahnya orang tersebut dianggap sah di dalam agama. Makanya mutlak at-tasarruf, perlawanan mutlak at-tasarruf, agar teman-teman faham, adalah mahjurut tasarruf. Nanti di bab ketiga ada pembahasan tentang bab mahjur. Mahjur itu adalah orang-orang yang muamalahnya itu selalu rugi karena memiliki kekurangan dalam akalnya, sehingga agama menjaganya untuk melindungi dia dari kerugian. Dan itu sebenarnya tugas pemerintah secara aturan awalnya. Seperti contoh orang gila. Orang gila jual beli enggak sah. Kenapa? Karena tidak mutlaqut tasarruf. Karena kalau orang Sunda bilang mah popolahan. Karena tingkah laku dia di dalam muamalah itu pasti akan merugikan dia. Makanya kalau teman-teman misalnya beli Fortuner harganya 100 juta misalnya, udah seneng duluan, siapa yang jual? Tuh, dilihat, wah sableng dia, gelo. Enggak sah jual beli. Karena tidak mutlaqut tasarruf. Yang kedua, contoh manusia yang tidak mutlaqut tasarruf adalah asobi, anak-anak kecil. Anak kecil itu perilakunya dalam muamalah pasti merugikan. Coba teman-teman, mohon maaf. Teman-teman, anak kecil kasih jam tangan yang harga misalnya 1 juta. Suruh jual coba. Suruh jual sama dia. Pulang bawa duit bukan 1 juta, bisa jadi 1.000 perak, bisa jadi 2.000 perak, bisa jadi dijual pakai permen kojek doang satu. Karena enggak ngerti muamalah. Makanya mereka adalah orang-orang yang tidak mutlaqut tasarruf. Nah sekarang banyak kejadian anak-anak kecil disuruh beli garam, anak-anak kecil disuruh beli barang-barang yang sederhana. Anak-anak kecil, kita kan di rumah. Nah sini, coba kamu beli garam tuh ke rumah tetangga, garam, bawang, sama ikan. Ditulis tuh, dibawa sama anak kecil. Itu enggak sah jual belinya pada dasar hukumnya. Hanya ada pendapat Imam Nawawi di dalam kitab Ar-Raudhah, beliau mengatakan sah jual beli anak kecil di dalam perkara yang muhaqqarat. Muhaqqarat itu perkara yang sederhana, tidak terlampau mahal, dan itu disesuaikan dengan adat kebiasaan. Kemudian yang terakhir para jemaah, untuk sementara pertemuan ini yang terakhir, adamul ikrah bi ghairi haqqin. Jual beli itu syarat sahnya itu si penjual dan si pembeli tidak adanya pemaksaan. Kalau dipaksa tidak sah. Tapi dengan catatan dipaksa yang tidak ada hak. Kalau dipaksa dengan adanya hak sah. Contoh, ada orang menggadaikan rumahnya. Dia menggadaikan rumahnya. Saya gadaikan rumah Anda 30 juta. Oke, ambil 30 juta, rumahnya dikasih. Gadaian. Akan ada nanti pembahasan masalah gadaian. Tenang aja. Cuman ini untuk contoh dulu.
Di dalam gadaian itu kita sudah diskusi, kapan kamu mau bayar? Oh, saya akan bayar nanti setahun lagi lah, Desember pokoknya. Udah, kesepakatan tuh. Kita kasih pinjaman, rumahnya jadi gadaian. Gadaian teman-teman, agar paham dulu sedikit, saya menyinggung ke arah itu, gadaian secara ta'rifnya, secara agama, ja'lu ainin maliyatin wathiqatin yustawfa biha inda ta'adzuril wafa. Gadaian itu artinya adalah menjadikan barang, harta benda untuk kepercayaan saat tidak ada kemampuan membayar hutang, maka perkara itulah yang dijadikan alat untuk membayar, dan itu nanti didiskusikan. Nah, kita kembali ke masalah ini. Ternyata Desember datang dia belum bisa bayar. Sesuai perjanjian Desember, kalau yang punya hutang, artinya yang menghutangkan memberikan tempo, cakep, itu ibadah. Namanya inzorul mu'sir, memberikan tempo kepada orang yang tidak mampu bayar, itu ibadah. Sebaliknya, kalau ada orang punya hutang, mampu dia bayar, belum bayar-bayar, per detiknya dosa. Catat tuh, saya punya hutang ke beliau 10 juta misalnya, sesuai janji bulan Desember awal, anggaplah yang kita ambil yang udah terlewat aja, November awal, anggap November itu sesuai janji, janji bulan November awal saya bayar. Kalau bulan November awal datang saya memang tidak mampu membayar dan betul-betul tidak punya harta, beliau berhak memberikan kepada saya namanya inzorul mu'sir, tempo lagi. Ustaz, gak apa-apalah kalau belum punya mah, Desember aja. Beliau melakukan itu adalah ibadah yang pahalanya besar. Nah, kalau saya November ternyata mampu bayar dan saya sembunyi-sembunyi tidak mau bayar ke beliau, apalagi sampai beliau nagih ke saya lebih galak. Sekarang kan musim begitu, yang punya utang lebih galak ditagih. Tapi Anda jangan nyerah, tagih aja, karena itu menolong dia dan itu ibadah. Nagih hutang itu ibadah. Akhirnya saya enggak bayar-bayar nih, padahal saya punya. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan matlul ghani zulmun. Melalaikan bayar hutang, orang yang mampu membayarnya dia mengakhir-akhirkan, itu kezaliman yang sangat besar. Setiap detiknya dosa. Dosa, dosa, dosa. Bahkan andaikan dia sholat, andaikan dia puasa, di masa-masa dia zalim kepada saudaranya, sholatnya, puasanya zero hasil, zero income, gak ada pahala sama sekali, karena dia sholat kepada Allah dalam keadaan zalim, dia mampu bayar hutang, dia tidak mau membayarnya, padahal dia mampu. Balik lagi kepada pembelian. Kalau barang gadaian yang dijadikan tanonan, gadaian, waktunya tiba ternyata enggak bisa bayar, yang menghutangkan butuh duit, maka rumah itu dijual. Kalau pemiliknya enggak mau bagaimana? Dipaksa. Siapa yang maksanya? Umaro, pemerintah dipaksa. Paksa. Akhirnya dipaksa dan dia jual juga, itu sah. Lo kan syaratnya tadi tidak boleh ada pemaksaan. Iya, tidak boleh ada pemaksaan apabila tidak ada hak. Apabila pemaksaannya dengan ada hak seperti yang barusan, maka jual beli dengan pemaksaan dan ada hak itu sah. Jual beli yang tidak sah apabila ada pemaksaan adalah jual beli dengan pemaksaan yang tidak adanya hak.